Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum semua. Bersama Datin Connie dijemput Has di sini. Welcome to Kokoci TV. Hari ini Datin Connie nak gosip-gosip sikit pasal akhirnya sudah bercerai. Siti Nurhaliza terima hakikat dan anggap macam keluarga. Biasanya kalau industri hiburan ni, artis dengan selebriti je yang akan dapat perhatian ramai. Mungkin adalah beberapa keadaan yang mana ahli keluarga diorang pun sama. Dan perkara ni juga boleh jadi pada kru belakang tabir macam pengarah, penulis lirik dan juga pengurus. Datin Connie bukan nak cerita ni sebab 3 tahun lepas berita tentang pengurus kepada Datuk Siti Nurhaliza iaitu Rosie Abdul Razak bercerai tiba-tiba viral sebab dia dah rupanya jadi ibu tunggal. Dan kalau ada yang tak tahu, Rosie ini selalu selain pengurus Tok T, dia juga adalah bekas kakak ipar Tok T sebab pernah berkahwin dengan Saiful Bahri Tarudin atau AI, abang pada Tok T. Dan dalam satu temubual dengan majalah, ini komen Rosie. Mungkin tak semua orang tahu dan ramai yang tanya mana suami, kenapa tak letak gambar dia. Sebenarnya status saya sekarang adalah ibu tunggal. Kami sudah berpisah hampir 2 tahun lalu sebelum kami ke mahkamah untuk memutuskan perpisahan. Rakan serta keluarga terdekat sudah mengetahui itu jalan terbaik untuk kami. Sementara itu dalam kisah lain, Tok T pun ada bagi komen tentang perkara ni. Bila dia cakap walaupun dia dengan Rosie dah macam adik-beradik, tapi tak ada campur tangan keluarga tentang kisah cerai ini dan dia serahkan semuanya pada Rosie dan juga Ai. Dan tambah Tok T lagi, walaupun hubungan ipar duai diorang dah pun terputus, tapi dia terima hakikat tu dan masih anggap Rosie macam keluarga dia sendiri dan boleh lagi bekerja sama-sama. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Dah habis tengok semua? Cik Koci nak pesan sikit boleh tak? Kita yang kita dengar bersama ni tak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Koci pun petik dari media-media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Koci tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.